Masih di Jambi Mantap Expo 2023 dalam rangka HUT Provinsi Jambi yang ke-66 tahun. Dan di sini kita berada di standnya Moto Listrik, di mana Presiden Jokowi sudah mengatakan bahwasanya kita sebagai masyarakat yang baik, masyarakat Indonesia, harus dan berusaha untuk menggunakan motor listrik maupun mobil listrik. Dan itu terbukti dengan beliau langsung mensubsidi daripada harga motor listrik dan juga mobil listrik itu sendiri. Oke. Dan di sini kita ada standnya, Bang. Siap. Beliau siap. Yang lebih tahu nih. Ya. Kalau saya apa nih, Bang? Kira-kira yang perlu bisa kita kasih tahu nih sama ini, Bang, tentang motor listrik Volta. Volta. Volta punya cerita. Ya. Bang, bagaimana apa bedanya motor listrik yang ada di sini dengan motor-motor lain yang biasa menggunakan BBM? Oke. Yang pertama, beberapa hal yang membuat motor ini lebih menarik adalah yang pertama, motor ini minim perawatan. Oke. Ya, minim perawatan. Dari segi komponen, motor ini kalau seandainya motor pada umumnya itu memiliki 3.000 komponen. Oke. Kalau motor listrik Volta ini hanya 300 komponen. Ya. Bentar, 3.000 menjadi 300? 300 jauh komponen, jauh sekali. Ya. Jadi tidak ada maintenance bulanan, tidak perlu ganti oli, tidak perlu isi bensin, tidak perlu ngantri bensin lagi. Oke. Jadi teman-teman semua kalau pakai motor Volta ini jadinya lebih irit. Ya. Berarti motor-motor ganti ban lah ya? Kalau itu kan aus, Bang. Aus pemakaian itu kan nggak bisa itu. Oke. Nah, jadi dengan motor listrik Volta ini bisa membantu selain Eco Green karena ini tanpa knalpot, Bang. Oke, serius. Serius, tidak ada knalpot. Oh iya, Bang. Ya. Enggak ada knalpot. Enggak ada knalpotnya loh motornya. Jadi tidak ada knalpotnya. Benar. Tidak mengeluarkan suara. Kita coba, Coba hidupin. Nah, ini posisi start pertama. Semua kita sudah pakai sistem LED. Oke. LED. Ini posisi P. Oke. Okay. Dan ini kita tekan untuk tombol P-nya. Oke. Okay. Dia udah ready. Silakan tinggal digas, Bang. Serius? Iya, udah nyala, Bang. Enggak ada suara sama sekali. Enggak ada suara, Bosku. Iya. Beneran enggak ada suara. Tidak ada suara sama sekali. Enggak bising. Ada terasa getaran sedikit aja. Iya, getaran, ya. Itulah yang menandakannya bahwasanya itu kendaraan listrik ini hidup. Oke. Oke. Terus di sini juga ada tombol R atau tombol mundurnya. Jadi kalau mau mundur, serius, Bang? Iya, nih, ada tombol R. Bisa mundurnya, ada tombol R-nya. Oke. Jadi kalau misal mau mundur enggak perlu repot-repot pakai tenaga, tinggal pencet R-nya sambil ini bannya udah bergerak, Bang. Teman-teman otomotif harus tahu, Bung. Bahwasanya ternyata motor listrik itu dia ada tombol R-nya. Jadi bisa mundur. Mundur. Enggak perlu. Yes. Iya, apalagi betul. Apalagi kalau kendaraan. Iya, iya, nggak perlu minta bantuan orang lain ya. Oke. Jadi abang bisa cek nih, Bang. Saya tekan tombol R. Oke, saya gas. Itu bannya udah muter. Udah mundur dia. Mundur. Yes, balik. Betul. Ya, ya, ya. Nah, dari segi keamanan, Bang, ini kan kita menggunakan baterai. Oke. Okay. Oke. Okay? Okay. Nah, kalau dari segi baterainya boleh dilihat, Bang. Boleh di-shoot juga baterainya. Nah, baterai ini sekali ngecas butuh waktu 4 jam. Sekali ngecas butuh waktu 4 jam. Oke. Okay. Yes. Nah, butuh waktu 4 jam ini di mana dalam 4 jam tersebut itu bisa untuk 60 km. Berarti satu kali ngecas 4 jam itu untuk 60 km. Kecepatan berapa? Kecepatan rata-rata di 50 sampai 60 km per jam. Kalau keliling Jambi puas. Cukup lah, Bang. Cukup. Untuk Jambi cukup. Okay, nah, okay, baterainya ini, Bang, ini terkoneksi sama pusat. Okay. Jadi kalau sampai kejadian terburuk sampai motor ini harus hilang, Oke. Okay. Maka yang terjadi bisa lapor ke kita dan pusat akan matiin baterainya. Motornya tidak berfungsi. Sangat aman. Tuh, sangat salah aman. Satu keuntungan menggunakan motor listrik adalah bahwasanya ada GPS permanen. Yes, betul. Kira-kira gitu lah ya. Iya. Bisa ketemu. Bisa ketemu. Posisi titik terakhir kita bisa tahu di mana posisi. Wow. Jadi sangat aman sekali. Untuk sistem chargernya bagaimana, Bang? Sistem chargernya bisa ngecas di rumah. Ini harga dengan harga 18.600 itu sudah termasuk dengan charger. Chargernya tinggal ngecas di rumah, colokannya sama persis sama yang colokan di rumah. Ya, boleh saya buka, Bang? Iya, silakan. Biar masyarakat tahu bagaimana bentuknya. Karena gini, yang kita tahu termenset di sini bahwasanya nah nanti gimana cara ngisinya? Betul. Harus ada tempat ngisi khusus enggak? Ya. Kayak di pom kalau yang mana, ternyata enggak. Ada. Ini charger ini ada auto on off. Jadi kondisi kalau seandainya dia full, dia auto off. Okay. Tidak ada harus masuk lagi. Okay. Jadi tidak perlu ditungguin. Aha. Dalam waktu kurang lebih 4 jam kalau dia masih merah berarti dia masih ngisi. Okay. Kalau dia sudah hijau tidak ada harus jalan lagi. Tidak ada harus yang jalan lagi. Iya. Sudah full. Artinya gini, artinya kalau kita mau touring, ini nih kita bawa ke mana-mana. Iya. Betul, Bang? Betul. Dan kelebihan Volta lagi, ke depannya kita akan bikin perbanyak dari SGB. SGB itu sistem ganti baterai, di mana saat ini di dealer kita sudah dipersiapkan untuk satu tempat di SGB. Jadi nanti abang tinggal switch ininya, Bang, tinggal ganti baterai aja. Oh, okay. Switch ini aja ya? Abang tinggal matiin. Oke. Okay. Okay, posisi sudah mati semua, tinggal cabut.
Sesimpel itu. Simpel cabut tukar. Hanya dengan biaya Rp10.000. Kalau pakai kontak. Ya, MCB, mati MCB, cabut, angkat. Angkat ganti. Ganti switch. Hanya dengan biaya Rp10.000. Kalau misalnya pakai ngecas ini, pakai alat ini, cas di rumah, itu biayanya Rp6.000. Oke. Murah sekali. Murah sekali. 6.000 bisa 60 km. Jadi setelah kita sampai di titik ini baru sadar bahwasanya benar saja bahwasanya pemerintah itu sangat mendukung Go Green. Yes, dan betul. Dan disupport penuh, ada subsidinya, Bang ya? Subsidi di tahun ini, tapi regulasinya kita belum tahu, Bang. Ya, sejauh ini. Artinya upaya itu sudah dilakukan. Yes, betul, setuju. Kita setuju dengan support dari pemerintah. Luar biasa. Keren, keren. Sah, ya. Oke. Okay. Jadi dengan harga 18,6 juta saat ini kita ada promo cashback, Bang. 18,6 ada cashbacknya lagi, Bang. Tidak nyampe 18 dong. Iya, ada cashback Rp500.000 selama masa pameran. Wih. Jadi selama pameran kalau kita booking di sini dan kita bisa cash dan bisa kredit melalui beberapa perusahaan pembiayaan. Berarti harga motor ini lebih murah dari ponsel pinter ya? Oh iya dong, iya dong. Tapi manfaatnya banyak nih, Bang. Benar-benar. Ya, manfaatnya banyak. Dan kita dari segi loading ini space-nya cukup besar. Luas, benar. Benar, luas benar, sekali, benar. Luas sekali. Dan modelnya pun sporty. Yes. Boleh, Bang, lihat ke ininya, Bang. Ring peleknya nih kan. Keren kan? Peleknya sudah sporty. Iya, sporty. Lo sagin lagi lihat. Iya tuh. Wih. Sudah sporty. Peleknya keren. Hmm. Apalagi yang belakang tuh, paling. Iya. Mantap kali. Pelek belakangnya lampu, Bang, itu lampu. Wah. Kayaknya kita perlu atur waktu nih, main-main ke dealernya Volta nih. Kita harus cobain langsung nanti Volta nih. Dealernya di mana? Nah, saat ini alamat dealer kita di daerah Mayang, persisnya di sebelah 212 Mart Mayang. Dan ada dealer kita di sana, kita sistemnya 4S. Apa tuh? 4S itu yang pertama, sales, service, spare part, dan sistem ganti baterai. Asik. Sadap. Jadi kalau mau main-main ke dealer, kita ada satu unit yang standby untuk test ride. Test drive? Test ride. Test ride, ya? Test ride, okay, ya. Okay. Itu test ride. Jadi boleh nih mampir-mampir ke dealer kita untuk lakukan boleh, test ride. Boleh, boleh, boleh. Dan kita juga ada satu unit lain yang tipenya Virgo, yang seperti ini. Nah, di tipe Virgo ini biasanya cewek lebih suka. Benar, benar, benar. Ya, kebetulan lagi ini. Lagi musim-musim, ya? Lagi musim, lagi musim. Jadi kita. Harga Virgo dengan ini? Selisih 1 juta lebih mahal Virgo. Oke. Okay. Karena ini lebih teknologi, di sini ada Bluetooth, di sini ada USB, di sini juga ada radio dan ada sistem penambahan suara. Ini kan tidak ada suara sama sekali. Okay. Kalau yang di sini ada penambahan suara. Kalau mau, kalau nggak mau pun nggak apa-apa, nggak usah dipakai. Tuh. Keren, keren. Teman-teman yang masih penasaran tentunya dengan spesifikasi daripada motor listrik yang saat ini sudah kita berada di sini, silakan kunjungi aja dealernya yang ada di daerah Mayang. Dan juga mungkin teman-teman penasaran bagaimana rasa mengendarainya kendaraan listrik ini, juga sudah disediakan test ride-nya di sana. Okay. Test ride, jangan tanya ada angkanya enggak, itu free, gratis. Gratis, gratis. Dibimbing, Bang, ya? Dibimbing, diajarin, dikasih tahu. Saya aja penasaran nih. Ya. Nanti boleh. Kita harus coba datang ke sana ya. Ya, kita boleh visit dealer kita. Mantap. Boleh visit dealer kita. Siap. Bang, terima kasih atas informasinya. Thank you. Satu lagi, Bang. Apa harapan dan pesan-pesan Abang untuk Jambi ulang tahun yang ke-66 kali ini? Oke, dalam ulang tahun 66 kali ini, kami dari Motor Listrik Volta, kami mengucapkan selamat ulang tahun buat Provinsi Jambi ke-66 tahun. Dan kami berharap Jambi akan semakin maju, semakin baik lagi dalam kedepannya. Amin, amin, amin. Dan tetap Jambi mantap 2023. Terima kasih, bye-bye. Thank you.